Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara merawat kamera agar tidak jamuran ya. Jadi kali ini saya akan menggunakan serap air. Nah, serap air ini berfungsi untuk anti lembab, penghilang bau, dan mencegah penjamuran. Nah, serap air ini daya serapnya yaitu 450 mili. Oke. Nah, bagusnya sih kalau kamera tuh disimpan di dry box ya, dikarenakan ya seperti ini kondisinya. Oke, menyesuaikan dengan isi dompet. Oke, ini kamera yang suka saya gunakan untuk bikin konten, disimpan di box ya dengan budget yang minimalis. Saya untuk penggunaan atau perawatannya itu saya suka gunakan ini, serap air. Kita buka terlebih dahulu ya. Nah, jadi untuk menyerap ya bagian-bagian yang mengakibatkan nantinya kamera itu jamuran karena lembabnya udara suhu di sekitar gitu ya. Oke, bagusnya kan pakai dry box ya, kamera tuh disimpan di sana di lemari dry box kayak gitu men. Nah, ini serap air isinya butiran-butiran kayak gini men, bulat-bulat ya, 450 mili. Oke, sekali lagi ya, berfungsi untuk mencegah bau, anti lembab, dan mencegah penjamuran. Nah, ini wadahnya nih. Nah, jadi disimpan di bagian sini. Nah, kemudian juga nanti kalau butiran tersebut sudah meleleh, nah nantinya akan mencair. Nah, mencair. Nah, batas cairnya itu segini. Nah, segini gitu men ya. Oke, langsung aja kita buka terlebih dahulu ya. Oke, untuk butiran-butiran yang tadi. Oke, kita gunting, kita masukkan ke wadahnya. Nah, jadi seperti ini, bisa terlihat ini baunya itu wangi banget ya. Jadi kalau baunya itu wangi, jadi bukan bau sih sebenarnya, wangi gitu ya. Jadi wangi banget, seperti parfum gitu men ya. Oke, kita masukkan ke wadahnya. Nah, kalau suhunya itu lembab banget atau suhunya itu dingin banget, nah jadi ini tuh bisa menyerap ya suhu-suhu gitu ya. Jadi ini akan mencair dengan sendirinya gitu. Nantinya cairan tersebut turun ke bawah. Nah, seperti ini ya. Nah, akan turun ke bawah. Kita buka terlebih dahulu nih. Nah, jadi seperti itu. Turun ke bawah. Nah, ini wangi banget serap air ini ya. Oke, jadi ya biar apa ya, biar kamera itu tidak jamuran dan tidak bau ya, kita tutup kembali. Dan ini untuk ketahanan awet enggaknya menyesuaikan dengan suhu ya. Kalau suhunya dingin ya mungkin lebih cepat habis. Oke, kita simpan di sini. Oke, tutup dengan rapat, jangan lupa ya. Oke, kita tutup boxnya. Dan jangan lupa ya, untuk simpan di area-area, jangan dekat WC, jangan simpan di dekat kulkas ya. Jadi harus di agak hangat biar lama gitu ya, untuk ketahanan serap airnya itu biar tidak cepat habis gitu kawan.